Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Harinya mau kemana kamu? 600 ribu. Yang paling baby, baby itu siapa? Berapa kali kata Peter? Berapa kali ya ter? 600 ribu ter. Ter, cuma 600 ribu Peter. Iya duit, 600 juga duit. Kata Kanit kemahalan ter. Udah berapa lama? Adanya nunduk aja ya nanti ya. Nunduk aja yang cewek. Sahabat Tribun Lampung, 600k, net. Yang nggak usah maju-maju guys, kan ada kamera zoom namanya. Diam. Kayak pelaku korban. Jaga-jaga, berarti kan bukan punya kawan, punyamu itu kalau untuk jaga-jaga. Terang itu alasanmu, tapi sekarang barang ini kan ada padamu, ya sesuai dengan pengakuan kau, kau sampaikan kalau ini untuk jaga-jaga, ya kan? Tapi memang dari satu jaga saja punyamu ya. Terus ini, yang satu ini, yang perempuan, kenapa ini? Jadi tiga. Ya. Ini.
Kita melaksanakan kegiatan rutin aja, jadi rutin, patroli, memang itu untuk antisipasi di Kota Bandar Lampung ini sering kejadian, itu curanmor, ya, kemudian antisipasi ya, kejahatan jalanan. Jadi pada melakukan pemeriksaan, karena ada bunjeng tiga, bunjeng itu ada perempuannya, berarti itu diperiksa, setelah periksa di pinggang ada satu, ada saja. Kemudian kalau ada indikasi lain ya, kita lihat di HP-nya itu kok ada cetan, namanya oke, nah itu nanti perkembangan lebih lanjut akan diserahkan kepada sersan, karena kewenangan dari para sersan. Kita nggak tahu nanti perkembangan, silakan nanti sersan perkembangan bagaimana. Hasil ini hasil dari anggota ini yang dapat karena saja di pinggang awal itu. Hasil pemeriksaan sendiri dari pelaku itu mengatakan cewek ini yang masih di bawah umur ini untuk open BO, media sosial atau mecet. Ya nanti perkembangannya di share saja nanti diam saja.